إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, jelas ini masuk ke setelahnya. Iya, ini bab intinya. Perhatikan judulnya. Perhatikan judulnya. Bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda i'rab. Saya ulangi, bab mengenal tanda perubahan. Kita di sini dituntut mengenal tanda. Saya tekankan lagi, bukan mengi'rob. Saya bukan membenci i'rob, tapi memang bukan mengi'rob. Kita di sini cuma dituntut mengenal tanda baca. Setelah itu perhatikan papan, fokus di papan. Tolong jangan buka buku lain. Walaupun buku itu terbagus sedunia, jangan dulu. Jadi di sini kita bab mengenal tanda i'rab. Sebenarnya di tabel ini hanya dua halaman, tapi di buku Arab itu kita kalau mempelajari ada sekitar paling rendahnya kalau dicetakan 28 halaman. Tapi kita simpulkan segitulah intinya. Iya, bab mengenal tanda baca. Sudah saya bilang tadi, yang bisa berubah hanya siapa? Hanya siapa yang bisa berubah? Isim dan fi'il mudhari. Berarti itu saja yang kita bahas. Pertama, ada isim. Berarti isim hanya bisa di rofa, di nasab, dan di jar. Paham kan? Sekaligus berarti penyakit untuk isim ada tiga. Banyak penyakitnya, tapi jenisnya tiga. Ada penyakit rofa. Ya, ada penyakit nasab, ada penyakit nasab, dan ada penyakit jar. Tiga, karena kalau perubahannya ada tiga, berarti sebabnya ada berapa? Tiga. Apa saja tiga itu? Di bab tiga. Di sini kita wakilkan satu-satu. Penyakit rofa, contohnya ja'a. Penyakit rofa ini, contohnya ja'a. Penyakit nasab, contohnya roa itu. Penyakit jar, anggaplah kita contohkan min supaya memudahkan. Min. Ini contoh penyakit isim. Isim cuma bisa di roa, isim cuma bisa di nasab atau di jar. Penyakitnya berarti ada tiga. Ada penyakit roa, contohnya ja'a. Banyak temannya ja'a. Kita akan pelajari tahap terakhir. Iya. Kita di sini cuma mau tahu kalau masuk ja'a apa perubahannya pada isim. Isim al-asma. Al-asma'u ada berapa? Ada berapa? Sembilan. Yang paling pertama apa? Isim mufrad. Al-ismu al-mufrad. Apa contoh isimul mufrad? Anggaplah rojul. Contoh isim mufrad, contoh satu kata dulu rojul. Rojul. Sebelum ada penyakit, kita enggak tahu harokatnya, lamnya. Rojul. Rojul. Iya. Apa tanda perubahannya ini? Apa tanda perubahannya isim mufrad ketika di rofa? Apa tandanya ketika di nasab?
apa tandanya ketika dijer? Artinya apa tandanya ketika marfu? Apa tandanya ketika mansub? Apa tandanya ketika majrur? Itu pertanyaannya. Paham ini? Mudah sekali. Isi mubrok ketika marfu tandanya adalah dhamma. Saya ulangi. Isi mufrad ketika marfu tandanya adalah dhamma. Artinya, setiap antum dapat isi mufrad, masuk penyakit rofa, langsung saja dhamma. Jangan takut. Karena tanda perubahannya kalau di rofa adalah dhamma. Coba, rajul masukkan di jaa. Jaa rajul di sini. Antum baca apa? Rajul masukkan jaa. Jaa penyakit rofa. Rajul masukkan jaa. Jaa rojulun. Iya. Contoh lain lagi, gundul. Anggaplah rojul. Kita bilang walad. Masukkan jaa. Walad isi mubrok. Masukkan jaa. Masukkan jaa. Jaa wala. Jaa wala. Pastikan jaa penyakit rofa. Isi mubrok tanda rofanya dhamma. Saya ulangi. Jaa penyakit rofa, penyakit ini yang membuat kata itu berubah. Dan isi mufrad kalau dia dirofa maka pasti akan berubah menjadi dhamma. Dipahami? Paham ini? Dapat lagi kata muslim. Muslim. Jaa muslim isi mufrad? Pastikan dulu. Muslim isi mufrad? Isi mufrad? Isi mufrad? Jaa. Masukkan jaa. Jaa muslimun. Apa? Jaa muslimun. Kenapa kita dhamma, Pak? Jaa muslimun. Kenapa di dhamma? Karena dia di rofa. Karena dia di rofa. Mana penyakit rofanya? Dhamma. Hah? Jaa. Kalau ditanya apa tanda rofanya? Dhamma. Kan itu sebenarnya irob itu. Tapi kita tahu tanda pasti kita bisa jawab. Dipahami ini? Kita tidak usah menyerok. Bilang rojulun isim marfu wa alamat rofihi. Itu butuh perjuangan itu. Sekarang kita mau tahu apa? Tanda kalau dia dirofa. Kan itu intinya. Enggak, kita ngapain putar-putar begini kalau mau ini? Kan begitu? Langsung saja. Supaya cepat pintarnya. Paham kan? Coba lagi. Yang penting isim mufrad. Masuk penyakit rofa, dhamma, sikat habis langsung. Iya, coba lihat. Di kita contohkan kafir. Masukkan jaa. Gundul ini, gundul. Masukkan jaa. Hah? Apa? Iya, jaa. Yang paling belakang siapa yang tadi suara terakhir? Ngaku. Siapa tadi? Wah, ini ada yang tujuh temannya ya. Iya. Pak. Iya. Yang duduk bersandar. Iya. Coba, Pak. Baca gini. Sobir. Ini isi mufrad, Pak. Sobir. Masukkan jaa. Jaa. Bisa. Masya Allah. Selesai berarti? Sudah paham? Kalau dia dinasob, itu kan kalau dirobak. Bagaimana kalau dinasob? Apa tandanya? Isi mufrad kalau dinasob. Kenapa, Pak? Ada kita bilang sesuatu? On. Isi mufrad kalau dinasob tandanya adalah fathah. Langsung saja. Ingat, isi mufrad kalau dinasob tandanya adalah fathah. Artinya, kalau masuk penyakit nasob, fathah langsung, jangan taruh menawar. Paham ini? Lihat, rojulun, masuk roa itu, langsung. Roa itu rojulan. Nah, roa itu rojulan, langsung. Karena isi mufrad, tanda nasobnya apa? Tanda nasabnya apa? Fathah. Artinya kalau masuk penyakit nasab langsung di fathah. Ini contoh satu penyakit. Banyak nanti kawannya akan kita pelajari di terakhir.
Iya, yang penting sekarang tanda bacanya. Coba walade, walade, masukkan roa itu. Walade, masukkan roa itu. Hah? Muslim, roa itu. Hah? Kafir, masukkan roa itu. Kalau di nasab tanda saudara tadi fathah, baca baqaratun misalnya, baqaratun, masukkan roa itu, roa itu, masukkan roa itu, masa langsung baqaratan. Ah, begitu dia dipahami ya. Sayyaro, ini isim mufrad. Sayyaro, sayyaro, sebuah mobil, masukkan roa itu. Langsung bisa itu kita bundul namanya itu. Iya kan, ini langkah kedua, sudah setengah perjalanan. Iya, dipahami. Siapa yang belum paham sampai di sini nasabnya? Alhamdulillah tidak ada yang bilang. Sekarang jer isim mufrad, kalau di jer artinya kalau dia majrur, tandanya ternyata kasroh. Isim mufrad kalau dijer, tandanya adalah kasroh. Rajul min. Masukkan, masukkan. Rajul, masukkan min. Apa? Walad min. Muslim min. Sabir min. Baqaratun min. Ada masalah? Ada masalah? Tidak ada? Sudah paham itu tempat artinya, tapi fungsinya dari ja'aro itu min itu maksudnya apakah tambahan kalimat atau apa? Kenapa pak? Tambahan kalimat atau apa? Kayak ja'a? Tidak, ini namanya susunan kalimat. Nahwu itu kan kita mempelajari bagaimana cara menyusun kalimat. Dan kalau sudah tersusun, apa bacaannya? Dah? Ah, ini namanya ada yang disakiti dan ada penyakit. Ini ja'a penyakit, Pak. Kalau dia ada, kata setelahnya diropa. Jadi artinya selain ja'a ada yang lain? Ada, Pak. Sabar sedikit. Oh, iya. Ini kan, ini begini, Pak. Begini. Kita bukan mempelajari ja'a. Bukan, bukan. Itu tahap ketiga. Tahap ketiga, saya akan kasih semua nanti. Iya. Iya. Pak, yang kita sekarang ini pelajari ini rojulnya isim mufrad, Pak. Kalau masuk penyakit rofa, apa tanda bacanya? Yang ini, yang ini. Fokus kita ini. Nah, paham gak? Jadi, sudah bisa sekarang. Coba rojulun. Coba bilang dulu rojulun. Min. Min. Ro'aitu. Ro'aitu penyakit apa? Ingat, kenali dulu penyakitnya, setelah itu perubahannya. Jangan langsung, oh berubahmu ini, oh corona. Bukan. Iya. Kenali dulu penyakitnya, baru tentukan apa? Perubahannya. Kenali dulu penyakitnya, baru tentukan apanya? Perubahannya. Ya, roa itu penyakit apa? Penyakit apa? Nyasok. Sakit yang ditimbulkan? Kalau isi mufrad kan beda orang, beda penyakit. Beda yang timbul kan? Ropa. Assalamualaikum. Iya, kenapa tiba-tiba penyakit roa itu ropa? Iya. Jadi roa itu saudara, roa itu penyakit nasab. Roa itu penyakit nasab. Artinya kata yang setelahnya di nasab. Setelah itu tandanya apa?
kalau isim mufrad tandanya adalah apa? Patah. Sekarang rojul masuk ke doa itu. Rojul masuk ke doa itu. Doa itu rojul. Lan masukkan ja'ah. Satu orang di tengah. Nah, hijau. Baik. Muslim. Masukkan ja'ah. Ja'ah muslimun. Min. Min muslimin. Ra'aitu. Ra'aitu musliman. Nah, masya Allah. Sampingnya lagi. Nggak apa-apa, Pak. Iya, yang balik. Saya suka yang balik. Boleh? Boleh, Pak? Boleh? Ah, saya bilang, Pak. Sobir, kita sudah lihat sana. Sobir, masukkan min. Min? So? Sobirin. Baik. Ja'ah. So? Penyakit apa ja'ah, Pak? Penyakit apa ja'ah? Penyakit? Ropa. Berarti tanda ropa apa tadi? Pak? Pak? Salah, Pak. Tandanya adalah? Tuma. Iya. Iya. Baik, Pak. Baik, baik. Alhamdulillah. Jangan tertipu dengan saya. Iya. Iya. Ah, coba ulang, Pak. Ulang, Pak. Ja'a sobir. Ja'a. Ja'a? Sobirun. Ra'aitu. Min. Min sobir. Aduh, bisa. Iya. Sudah bisa. Iya. Paham berarti? Selesai isim mufrad. Itulah. Antum dapat isim mufrad dimanapun. Begitu keadaannya. Dommah fathah kasroh. Kapan dommah? Lihat penyakit. Kapan fathah? Lihat penyakit. Kapan kasroh? Lihat. Kan begitu sih. Selalu lihat penyakitnya. Sudah paham? Kedua. Itu isi mufrad. Kita mau masuk lagi yang kedua. Jenis kedua ada namanya, perhatikan ya di papan. Jenis kedua namanya al-ismu. Al-ismu. Al-musanna. Apa itu isi mutanna? Isi yang menunjukkan atas dua, laki-laki atau perempuan. Dengan ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Nah, misalnya rojulun. Rojulun, tambahkan alif dan nun. Rojulun, alif dan nun. Ya dan nun. Waladun, alif dan nun. Ya dan nun. Baik, sekarang ketika masuk penyakit ropa, apa tandanya? Penyakit nasab, apa tandanya? Penyakit jer, apa tandanya? Isim mutanna, kalau masuk penyakit ropa, dia kan bisa dua bacaan, bisa alif dan nun, bisa ya dan nun, bisa dua. Kapan pakai alif dan nun? Kapan ya dan nun? Ketika dia di ropa, dia pakai alif dan nun. Perhatikan baik-baik, perhatikan pernyataan saya itu. Misal, rojulani, rojulaini, masukkan ja'a. Kan boleh dua. Tapi ketika ada penyakit, hanya boleh pilih satu kalau ada penyakit. Bang, rojulani, rojulaini, ja'a. Ja'ulani. Ha? Ja'ulani. Waladani, waladaini, ja'a. Ja'ulani. Muslimani, muslimaini, ja'a. Ja'ulani. Mu'minani, mu'minaini, ja'a. Ja'a mu'minani. Paham? Tandanya adalah alif. Ketika dia di ropa, tandanya adalah alif. Nun tidak usah disebut, karena nun pasti ada di ropa dan di nasab dan di jar. Yang bedanya adalah alif atau ya. Kan nun ada semuanya. Makanya tandanya ketika dia di ropa adalah siapa? Alif. Adalah siapa? Alif. Ketika di ropa. Ketika di nasab dan di jar, tandanya adalah ya. Langsung
ketika di nasab dan di jar tandanya adalah ya. Dari mana kita tahu kalau ini di nasab atau di jar? Lihat apanya? Lihat apanya? Penyakitnya. Kalau penyakitnya jar, oh majrur. Kalau penyakitnya nasab, maka dia mansub. Paham ini? Contoh. Rajulani, rajulaini. Masukkan roh itu. Masukkan min. Muslimaini jaa muslimani min muslimaini jaa muslimani ra'aitu muslimaini. Paham ini, Pak? Paham, Pak? Bisa dulu. Alhamdulillah, bisa sekali, Pak. Iya. Saya bilang gini, Pak. Jadi ini isim mutanah kan bisa tambah alif dan nun. Alif dan nun, ya dan nun. Sekarang terjawab, kapan ditambahkan alif dan nun? Kapan ditambahkan ya dan nun? Ketika rofa, Pak, dia alif dan nun tentunya. Ketika nasab, ya dan nun. Ketika jar, ya dan nun. Kita paham, Pak? Eh? Iya. Sekarang, Pak, paham gak? Paham. Coba. Saya kadang-kadang begini. So imani, so imaini, min. Min so imaini. Jaa. Min so imani. Jaa, Pak. Jaa so imani. Jaa. Jaa so imani. Roa itu. Roa itu so imai. Roa itu so imaini. Penyakit nasab. Roh itu so imani. Apa tandanya, Pak, kalau dia di nasab? Roh itu so imani. Apa tanda nasabnya, Pak? Iya. Ah, itu dia. Isim mutana diropa dengan tanda? Iya. Isim mutana diropa dengan tanda? Alif. Hah? Alif. Nasab? Iya. Jer? Iya. Jer? Iya. Ropa? Alif. Ropa? Alif. Jer? Iya. Ropa? Alif. Nasab? Ropa tandanya alif, nasab ya, jer ya, itu selesai masalah. Baca artinya, kalau antum lihat dalam buku Al-Quran atau hadis pakai alif dan nun, oh ropa, itu dulu saja. Kalau antum tidak kenal penyakitnya, kalau pakai ya dan nun berarti pilihannya antara jer, nasab atau jer. Dipahami isim mutana? Paham ini? Paham isim mutana? Kita lewati. Sudah dua, masih banyak nih, 9. Iya. Kita lihat jenis ketiga apa? Jamak? Al-jam'u al-mudzakkar as-salim. Apa jamak mudzakkar salim artinya? Kata menunjukkan atas banyak laki-laki yang ditambahkan apa? Waw dan nun atau ya dan nun. Kita buat dulu. Muslimun. Jadi tambah waw dan nun? Muslimuna. Ya dan nun? Muslimina. Soimun. Waw dan nun? Soimuna. Ya dan nun? Soimina. Sudah paham berarti? Itu sudah kita ambil itu. Sekarang, kapan pakai waw dan nun? Kapan pakai ya dan nun? Ternyata ketika dia di ropa, maksudnya masuk penyakit ropa, alamatnya adalah waw. Artinya waw dan nun, tapi nun tidak perlu disebutkan, dia ada juga setelahnya. Ketika dia di nasab dan di jer, tandanya adalah ya. Jadi di ropa tandanya adalah waw, di nasab dan di jer tandanya adalah ya. Adalah ya. Coba muslimuna, muslimina, masukkan min. Min muslimina. Ja'a. Ja'a muslimuna. Ro'aitu. Ro'aitu muslimina. Sobiruna. Sobirina. Masukkan ro'aitu. Ro'aitu sobirina. Ja'a. Ja'a sobiruna. Min. Min sobirina. Selesai masalah. Iya. Alhamdulillah. Lanjut.
Jenis selanjutnya jam apa? Al jamu al muannas as salim. Apa itu jam muannas salim? Jamak yang berkata menunjukkan lebih dari dua perempuan dengan ditambahkan alif dan ta. Ditambahkan alif dan ta. Paham ini? Ini kata jam muannas salim. Jam muannas salim. Kalau dia diropa, kemasukan penyakit ropa, dia tandanya domah. Cuman pada kata ja'a biasanya ditambahkan lagi tak sukun untuk menunjukkan dia perempuan. Supaya beda antara jam mudakar dan sama jam muannas. Jadi tadinya ja'a sekarang menjadi ja'at. Yang ini saja, ja'at saja. Untuk membedakannya antara jam mudakar salim dengan jam muannas salim. Jadi ja'a muslimuna. Kalau ini ja'at. Dia kalau diropa tandanya adalah domah. Perhatian baik-baik. Jama muannas salim kalau diropa tandanya adalah apa? Dhamma. Kalau dinasab dan dijer tandanya adalah kasroh. Karena sudah dibilang tidak ada fathah. Inilah pengganti fathah kalau kasroh. Tadi itu alif, ya penggantinya itu. Penggantinya dhamma, penggantinya kasroh, penggantinya fathah. Paham ini? Lihat. Saya contohkan misalnya ada kata muslimat. Muslimat, kita tidak tahu harokatnya sebelum ada penyakit yang masuk. Ja'at muslimatun, ro'aitu muslimatin, min muslimatin. Dipahami? Paham ini? Coba sobirat, sobirat, min sobirati, ro'aitu ro'aitu sobirati, ja'at ja'at sobiratun. Mudah berarti ya, ternyata ya. Alhamdulillah. Coba satu lagi, coba satu. Kita apa? Alhamdulillah saya dapat. Iya, yang senyum, yang balik. Yang balik, iya. Boleh saya coba lagi? Nggak lari di besok. Jangan sampai, karena ada sebagian orang kalau dicoba lari. Dia nggak mau dicoba. Iya, saya bilang mbak, mau ditulis contohnya? Boleh. Boleh. Saya bilang tajirat, pedagang, seorang perempuan pedagang, iya, atau banyak wanita pedagang. Jamak mana salim? Tajirat min. Jangan ada yang bantu. Iya. Tajirat, masukkan roa itu. Roa itu tajirotin. Ja'at. Ja'at tajirotun. Min. Min tajirotin. Ja'at. Ja'at tajirotun. Nah, lumayan min. Iya. Jelas berarti? Begitu orang baca kitab bundu. Nah. Iya? Karena tidak ada alnya, bosku. Kan isim ditanwin tandanya. Tanda isim apa? Tanda isim apa? Tanwin. Kenapa harus tanwin? Memang tandanya. Kita paham? Nanti dia tidak boleh ditanwin kalau tidak ada al. Benda boleh ditanwin kalau ada al. Misalnya, tajirot, ada al. At-tajirotu. Kalau ada al, begitu kan tidak ketemu al sama tanwin. Asal isim tanwin, itu jawabannya. Kita paham? Atau masih ada masalah? Pokoknya jangan biarkan masalah pulang ke rumah. Iya. Masih ada masalah pak? Tidak ada. Apalagi siapa lagi? Kalau tidak ada lanjut lagi nih. Jama selanjutnya siapa lagi? Siapa lagi yang kita mau tahu tanda bacanya? Siapa? Jamu at-taksir. Jama taksir ini paling mudah sedunia. Tantum jama taksir. Itu paling mudah sedunia. Jama taksir tanda bacanya sama dengan isim mufrad. Selesai perkara. Jama taksir tanda bacanya sama dengan isim mufrad. Tinggal antum ingat. Isim mufrad kalau dijer tandanya? Isim mufrad kalau dijer tandanya? Dinasob. Dinasob. Dinasob.
Diroba. Dinaso. Diroba. Dijer. Jamak taksir persis. Kemudian tuh. Iya enggak? Sekarang rijal kan jamak taksir. Rijal. Ja'a. Ulang ulang ulang. Rijal. Ja'a. Yakin? Yakin? Betul? Asad. Ini isim mufrad. Usudun. Usudun. Min. Min usudin. Ro'aitu. Ro'aitu usudan. Ja'a. Ja'a usudun. Sampai jangan lihat buku nanti, Pak. Ya? Jelas ini? Sudah paham? Jamak taksir paham? Setelah itu? Lanjut terus sampai habis kita. Apa sekarang? Hah? Al asma'u al khamsa. Al asma'ul khamsa punya berapa bacaan? Punya berapa isim? Ada berapa? 5. Abu. Abu. Hamu. Fu. Du. Kita pelajari sebelumnya. Berapa bacaannya? Bisa pakai A? Ali, bisa Aba, bisa pakai siapa juga? Iya, bisa Abi, bisa 3, kan? Abu, pakai kenalin? Aba. Pakai kenalin? Aba. Pakai dia? Abi. Aku, pakai kenalin? Aba. Aba? Aba. Aba? Aba. Ya? Abi. Kamu, pakai kenalin? Aba. Alin? Aba. Iya? Abi. Bu, bagaikan dia? Iya. Bu, bagaikan dia? Iya. Alif? Ya. Alif? Ya. Lau? Du. Du, bagaikan dia? Iya. Bagaikan dia? Iya. Alif? Ya. Lau? Du. Bisa 3. Paham ini? Ah, tanda irobnya. Itu asmaul khamsah. Kalau di rofa pakai waw, kalau di nasab pakai alif, kalau di jar pakai ya. Selesai perkara. Enggak tak satunya itu. Kan bisa berapa bacaan? Bisa berapa bacaan? 3. Bisa pakai apa saja? Waw, alif, ya. Kalau di rofa pakai kan waw. Kalau di nasab pakai kan alif, kalau di jar pakai kan? Ya. Pakai kan? Ya. Dipahami ini? Misal Abu Abu Zaid Abu Zaidin Abu Zaidin, jangan Zaidnya yang diperhatikan, ininya ini Abu Abu Zaidin min Abu Zaidin min apa? Ro'aitu. Yang biasa, aku kak, bukan kak yang diperhatikan, akunya sebelum kak. Aku kak, ja'a. 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 Ro'aitu. Ro'aitu akhoka. Ro'aitu. Ro'aitu akhoka. Min. 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 Perhatikan caranya, jangan sampai salah berucap. Itu sudah ketentuan, tidak boleh lari. Hamuki. Hamuki, jangan ki-nya. Perhatikan hamunya. Hamuki min. Min. Ro'aitu. Ro'aitu hamaki. Kiki, kalau sudah kiki terus. Iya, jangan kanan diubah. Iya. Ki ini tetap ki. Yang antum perhatikan hamu, hama. Nah. Ulang-ulang. Ja'a. 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 Ro'aitu.
Fuka. Ja'a, hadza sama dengan ja. Ja'a. Ja'a. Ro'a itu. Ro'a itu. Min. 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 Paham? Dipahami? Du. Malin. Du. Malin. Jangan malinnya. Dunya. Diperhatikan. Di belakang. Pas. Kita. Iya. Du malin min. Du malin. Assalamualaikum. Sadar ki, Pak. Iya, min itu penyakit jer. Penyakit jer, tanda jernya iya. Jangan ki malu-malu diketawain, Pak. Dah, enggak apa-apa, santai saja. Min, min penyakit jer, artinya harus dia dijer. Tanda jernya apa dia? Hah? Asmaul Husna, Pak. Kalau dijer apa tandanya? Ya. Iya, kalau di nasab? Alif. Alif, kalau di rofa? Ah, tahu. Du malin min. Min di malin. Ja'a. Ja'a di malin. Ra'aitu. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.